Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini berlangsung pelantikan Bupati 2 Jane Ponto dan Sidrap, dan semua berjalan aman, lancar, dan sukses. Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh pendukung acara ini. Terkait dengan pelayanan, Kareng, yang banyak mendapat sorotan untuk tahun 2018 ini, terutama misalnya di Rumah Sakit Lantau dan Pasewang yang terlalu banyak mendapat sorotan. Nah, pelayanan itu apa-apa yang akan kita lakukan, langkah strategis untuk menghadapi semua itu? Ini yang di hari pertama, tanggal 2, insya Allah kami akan bedah hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, termasuk di PDAM. Ya, kita akan cari dulu apa penyebab utama sehingga kita bisa mencari solusi dari ketidakberesan tersebut.